Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan di rumahnya Turti, Lumbi dan Turti sedang bermain bersama, yang kemudian tiba-tiba datang Syarki dan teman-temannya. Tak, 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 tak. Assalamualaikum Turti. Waalaikumsalam. Halo, halo Syarki. Ada Lumbi juga ternyata. Boleh aku masuk? Boleh. Terima kasih Turti, Lumbi. Kebetulan ada Lumbi juga nih. Lihat, aku kesini banyak membawa buku komik. Kita baca buku bersama yuk. Banyak sekali kamu bukunya. Iya dong, tentu saja. Aku kan koleksi. Di rumahku masih banyak lagi buku komiknya. Bahkan nih ada komik untuk perempuan. Boleh kamu baca bekas kakakku. Wah, emangnya kamu juga tiap kamu itu ya rajin banget. Emangnya kamu juga tiap hari baca Quran juga enggak sih? Hah? Baca Al-Quran? Aku baca Al-Quran aja belum bisa. Aku masih bisanya buku Iqra 1. Itu pun ya kalau bacanya di sekolah. Oh, Syarki, kamu masa lebih masa kamu lebih itu sih baca Quran hanya untukmu untuk sekolah. Kita kan baca Quran hanya untuk Allah. Iya sih, harusnya begitu, tapi aku enggak bisa. Emangnya kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kan Al-Quran itu kitabnya umat Islam. Di dalamnya berisi petunjuk yang menjadi pedoman hidup umat Islam agar bisa selamat dunia dan akhirat. Wah, kamu udah kayak ustazah aja bicaranya Turti. Kan emang itu mimpi aku. Kamu emang pengen jadi ustazah? Iya, aku juga mimpinya jadi ustazah. Oh ya, emang Al-Quran itu isi kandungannya apa? Kalau kamu ingin tahu apa saja isi kandungan Al-Quran, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu tentang Al-Quran yang sudah pernah diajarkan oleh bu guru lumba-lumba kemarin. Oh, ayo. Ya udah, ayo. Aku suka sekali bernyanyi.